jenis alat-alat berat konstruksi dan fungsinya. Number one, Big Bad Tractor. Alat berat ini adalah traktor pertanian yang terkenal dengan ukuran dan tenaganya. Traktor ini terkenal dengan ukurannya yang besar dan tenaga kuda yang tinggi, sehingga cocok untuk pertanian skala besar dan tugas pertanian berat. Traktor ini dibuat dengan tujuan khusus menangani operasi pertanian skala besar, seperti mengolah lahan yang luas atau menarik alat berat. Bucket Wheel Excavator. Alat berat ini berukuran besar dan tugas berat yang digunakan dalam operasi penambangan terbuka. Alat berat ini dirancang untuk tujuan menghilangkan lapisan penutup batuan, tanah, dan material lainnya. Selanjutnya, untuk mengambil endapan mineral di bawahnya, seperti batu bara dan lainnya. Alat berat ini peralatan berukuran besar yang panjangnya bisa mencapai beberapa luas lapangan sepak bola dan beratnya ribuan ton. Excavator Digger Magnet. Excavator Digger Magnet. Excavator Digger Magnet banyak digunakan untuk aplikasi penanganan besi serta memindahkan dari satu tempat ke tempat lain atau sebaliknya. Alat ini memanfaatkan tenaga hidrolik yang ada pada ekskavator. Aliran dan tekanan oli hidrotermik digunakan untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan tenaga listrik yang kemudian digunakan untuk menghasilkan daya magnet. Haul truk. Truk besar ini memiliki kemampuan untuk mengangkut serta membuang muatannya secara mekanis. Truk ini biasa digunakan pada pabrik semen atau pertambangan dengan kemampuan mengangkut material tanah ataupun batu dengan jumlah yang sangat besar dan mampu bekerja dalam waktu yang cukup lama dengan muatan material yang sangat banyak. Skid steer. Alat ini merupakan sebuah alat berat yang memiliki bentuk lebih ke arah kompak dan memiliki fungsi yang banyak. Banyak sekali digunakan di industri pertanian, perkebunan, pertambangan, tekstil, dan lain-lain. Bentuknya yang tidak terlalu besar membuat alat berat ini mampu melakukan pekerjaan yang sulit untuk dijangkau atau dikerjakan oleh alat berat lainnya.